Oke, sahabat lisensi antivirus, kali ini kita ada Gamepad ya. Gamepad ini seri terbaru tahun 2022 dari NYK Nemesis. Serinya Rogu atau serinya itu bisa dibilang GP200 wireless Bluetooth ya. Adjustable vibration rechargeable ya. Jadi gini, ini gamepad ada koneksinya tanpa kabel, tapi tanpa kabel itu dalam artian menggunakan Bluetooth, oke? Kemudian ada getar juga, kalau teman-teman main game, kalau dia support getar, maka ini juga getar ya. Oke, tentu ini harus di-charge ya, rechargeable ya. Di-charge-nya teman-teman bisa lewat komputer, ini ditancapin kabel ke sini, atau bisa juga nanti memang menggunakan charger ya, kepala charger ya. Oke, nah ini multi-platform ya, kalau di keterangannya ya, nanti kita akan coba, bisa di PC, Nintendo Switch, Android, serta di PS ya. Oke. Tuh. Wireless Bluetooth. Ini udah kita lihat. Motion sensor nih. Saya belum tahu fitur apa nih. Kabelnya Type-C. Udah. 600 mAh ya. Oke. Waktu pengisian dayanya jadi 2 jam. Usahakan memang sebelumnya itu kalau alat charger ini di-charge dulu ya. Waktu penggunaan support sampai 10 jam ya. Warnanya tersedia 3. Hitam, putih, dan kuning ya. Nah. Ini ya, kebetulan yang jadi kita review saat ini adalah yang kuning ya. Oke, ini di Bandar Lampung kita jual di Tokopedia.com lisensi antivirus ini seharga 184.000 ya. Jadi memang di harga standar retail price-nya NYK ya ini ya. Oke, ini posisinya masih mati ya. Kita akan lihat gimana metodenya kalau dia posisi dalam posisi charging ya. Kita tancapin dulu ini ke sini ya, kita masukin. Nah, ini udah charging ya. Kita lihat indikatornya. Nah, kalau dia nyala 4-4 V seperti ini, berarti dia dalam posisi charging ya. Oke, seandainya sudah penuh, teman-teman bisa copot ya. Nah, gimana untuk menghidupkan joystick ini? Tekan ini, tahan sekitar ya 4 detik lah ya. Nah, ini udah belum metode Bluetooth standby ya, dia menunggu pairing ya. Kalau teman-teman matiin lagi, tekan ini aja. Oke. Nah, tunggu sebentar. Nah, mati ya. Jadi ini cukup banyak ya mode-modenya, ini ada mode T ya, mode T ini mode turbo ya, ini ngatur kecepatan plus minus ya, turbonya ada 3 mode, misalnya modenya itu kencang, sangat kencang, kencang sekali lah gitu ya, mode turbonya ya. Oke, ini nanti teman-teman bisa baca di manual gue, ini lengkap ya, bahkan nyampe ngereset mode Bluetooth-nya juga ada nih ya. Oke, menu untuk pairing, kemudian untuk sinkronisasi, ya banyaklah menu ini. Sampai untuk ngatur getaran, tingkat kegetaran, ini tekan 4-4 ini nih. Nih, barengan. Selama 3 detik. Ini bisa ngatur tingkat vibration-nya, getarannya sekencang mana gitu ya. Jadi ya, it's okay lah gitu menurut saya ya. Oke. Okay. Ya, saya pencet-pencet ya suaranya, teman-teman bisa nilai sendiri. Oke, okay. Ini saya puterin ya. Belum bisa nilai sendiri silentnya ya. Nah, setelah gini. Nah, itu ya, tengah. Nah, ini. Oke, gitu ya. Nanti kita akan coba mainin ini di game PC, kemudian di game Android ya. Jadi teman-teman nanti butuh Bluetooth ya. Jadi ini nggak ada dongle. Jadi kalau teman-teman misalnya main di Android, di Android bisa langsung pairing ke sini menggunakan Bluetooth. Tapi kalau teman-teman pakai PC, di PC-nya maka harus ada dongle Bluetooth supaya dia bisa nge-pairing ke sini ya, gitu ya. Seperti itu mungkin cara kerjanya ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita coba ya. Menggunakan kabel Type-C ya. Ini kabelnya dari komputer, kita konekin ke gamepadnya ya. Pastiin lampu indikatornya hidup ya, tuh seperti di layar. Untuk mode gamepad yang terkoneksi ke komputer, dia indikatornya yang nomor 2 dari atas yang hidup ya. Kalau misalnya nggak sesuai, nanti bisa ditekan tombol yang logo bulat itu, nyampe dia berubah ke nomor 2 ya. Oke, sekarang kita akan coba mainkan game Final Fantasy 7 ya. Kita buka dulu.
ini udah auto mapping ya sepanjang gamenya support. Jadi nggak perlu kita setting-setting lagi controllernya ya, otomatis dia. Oke, nih. Nah, ini lihat tuh, bisa langsung ya atas bawahnya ya. Itu saya masih pakai yang di tengah, yang numpad analognya. Nah, ini ya. Nih, saya pakai yang kiri atas ya. Tuh, analognya normal ya. Tadi pakai numpad yang atas biar bawa keypad biasa, sekarang nggak analognya. Tuh. Nanti teman-teman bisa coba juga ya. Jadi ini Android ini ya, kita masukin ke menu Bluetooth, tahan tombol home dan Y kurang lebih selama 3 detik secara barengan ya. Nah, ini lampu harus paling atas ya di sini ya. Oke, terus masuk lagi nanti ke Android-nya. Oke. Nah, terus dari menu ini nyalain menu Bluetooth-nya ya. Menu Bluetooth, cari Bluetooth-nya. Oke, ini kalian atas masuk. Kalau udah masuk di menu Bluetooth, cari nanti menunya namanya gamepad ya. Nah, di available device ini kita tunggu sebentar. Nah, ini ada gamepad nih. Ya, udah pernah pairing, ada historinya, tapi kita cari sebentar ya. Atau kita langsung aja gamepad, kita connected. Nah, bisa nih ya, connected ya. Ada di story-nya tuh. Gamepad disconnected. Nah, sebelum teman-teman nanti main game, teman-teman masuk dulu. Cari di Android namanya adalah Gamepad Tester ya, nih ya. Oke, kita masuk ya Gamepad Tester ya. Oke, ini udah masuk menu dari Gamepad Tester ya. Oke. Klik dulu di sini. Cari menunya adalah gamepad. Ya tuh, nah teman-teman ini coba sticknya ya, nih saya coba bawah, tuh pasti ke bawah kiri kanan nih gamepadnya di sini saya tekan deh ya, nih atas, wah kiri kanan, nah, coba di sini tuh, oke, nanti pasti semua bekerja nih, tuh terus ini, nah, nih, nanti kalau udah bekerja ini baru kita coba masuk ke gamenya ya. Sensi antivirus kali ini kita lagi coba game pakai bomb squad ya. Tuh. Oke. Okay. Ini kita coba main repeat ya. Nah, ini kita coba game bomb squad ya. Nah, ini ya. Tuh. Bisa gerak, jadi ini teman-teman pilih juga, enggak, karena enggak semua game bisa di support oleh Android ini ya. Jadi baik dari gamenya, jadi gamenya itu sebenarnya dari gamenya sih, dari gamenya harus support emulator untuk gamepadnya sendiri, kemudian dari Androidnya juga harus support gunain emulator apa untuk bluetooth kayak gini, jadi dua sisi kita lihat ya. Oke, sekian aja review dari lisensi antivirus. Jadi ya cukup lah gamepad nih. Jadi teman-teman memang nggak semuanya itu kita bisa lihat list game mana aja yang support Bluetooth. Memang kadang-kadang kita baru tahu saat kita coba ya. Oke, Trim sudah mampir ke lisensi antivirus. Semoga review ini dapat membantu ya. Thank you.